Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu ini dipaksa untuk hadir malam ini? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu ingin melanjutkan bupati ini? Apakah saudara-saudara ini mayoritas orang Gadai Dua? Apakah bapak-bapak, ibu-ibu dibayar malam ini? Kenapa kita harus melanjutkan bupati kita ini? Ada anak-anak dahulu kan. Agar amir toti morilau. Awal-awal saya membina ini ya, usaha ya. Beliau-beliau ini kita yakin memiliki komitmen yang kuat untuk membawa kemajuan bagi masyarakat dan daerah kita Kabupaten Jombo. Jadi jembatan Gadai Dua itu dengan nilai 10 miliar itu bupati kita ini. Hidup Akan Desa. Kalau kita doho ya menanyakan ya terkait dengan apa yang dilakukan Abah Kader ini terkait dengan penyediaan air bersih, itu belasan titik bor yang sudah dibangun di Polo dan Kite dan Bali Bunga. Atas usaha dan upaya pemerintah Kabupaten Jombo di bawah kepemimpinan Abah Kader Jailani dan Pak Haji Sahrul Parsan ini, sepanjang sungai Sipasai Gadai Dua Wawoluru itu sudah disediakan dana 17 miliar untuk melakukan rehab rekor. Hidup Akan Desa.